Pemirsa, oli yang diduga tercecer dari sebuah mobil membuat licin Jalan Raya Imam Bonjol, Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya sejumlah pengendara motor yang melintas terpleset dan jatuh hingga mengalami luka-luka. Sejumlah pengendara motor yang melintas di Jalan Raya Imam Bonjol, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Minggu pagi mengalami kecelakaan. Mereka terpleset dan terjatuh hingga mengalami luka-luka dan rusak kendaraan. Insiden itu akibat ceceran oli yang membuat jalanan licin. Menurut warga sekitar, ceceran oli diduga dari sebuah mobil yang melintas di jalan tersebut. Warga pun berupaya membuat jalanan tidak licin dengan menutup oli menggunakan pasir dan tanah. Kini Jalan Raya Imam Bonjol sudah kembali aman dilewati kendaraan, meski para pengendara diimbau untuk tetap hati-hati saat melintasi jalanan ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan.